Ya, kita lagi cekin ini. Mati air. Kita mulai masuk jalur ekstrim. Lain terus dan oke tuh bangke ke Wairebo, tapi jalannya putus. Bisa dilihat itu asli sungai. Tuh lihat jalannya nggak bisa. Ini rider saya Om Chris akan coba menaklukkan jalur ekstrim. Motor terendam hampir setengah meter. Ya. Gimana, I'm ready? Ready nggak nih? Ready dong. Ragu mundur ya? Iya dong. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita doakan kepada biker kita, Bang Chris, lihat. Dia akan menyeberangi nih. Loh, jalurnya. Oh. Hati-hati Bang Chris. Oh, sadis. Sari. Sekarang aku akan coba menyusuri jalur
Oh. Oh my god. Sari. Jalurnya jadi putus ya. Ini udah penuh guys. Ini sekali guys. Ada ikan nggak ada di sini? Sadis. Ya. Jalurnya benar-benar putus. Oh, ada ikannya guys. Oh. Terima kasih adik-adik. Ternyata banyak montir cilik di sini. Dia sadis. Selamat sore sobat adventure, saat ini waktu menunjukkan jam 5:30 ya. Lu berapa kilo nih ke atas? Katanya sih yang penduduk lokal ya 2 jam setengah. Ini adalah pengalaman pertama Bunda Nisa trekking langsung sadis. Saudara-saudara, Wairebo ya, semangat Bunda. Sadis. Pesan buat Om Yudi gak? Yudi, gak ada nyali. Oh, gak ada nyali ya? Gak ada nyali. Main aman. Main aman terus. Ya, perjuangan sekali ya, sobat adventure. Kalau mau ke Wairebo ini, ternyata gak semudah yang dibayangkan ya. Terus juga asli pedas. Lihat. Wuhui. Ya, selamat malam Om Yudi. Ternyata kita jalurnya nggak cukup juga waktunya. Bisa dilihat Om Yudi, kita tadi dari siang sampai ketemu malam ini, kita masih di jalur. Halo, selamat malam Bang Kes. Gila, Bang Kes di mana ini? Sadis ya, kita sekarang sudah ada di dalam rumah Wairebo. Halo Bang Kris. Pulang ke Labuan Bajo.
Gimana Bang Kris? Labuan Bajo worth it enggak nih? Jelas bayar. Bayar kampung. Jangan nyesel, beneran. Tapi keras.